tipenya tuh yang rancak-rancak. Yes. Ini refnya racun ya. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama lemper. Kayak lemper gue. Ijo-ijo. Gitu ya kan. Tapi gak ada apa di sini. Kalau gak lemper berarti arem-arem. Kalau gak gitu pisang bacang. Oh, pisang ijo. Lebih ijo dan gede tebel. Udah lah ya. Bodoh amat lagi mau jadi lemper. Kayak mau kostum apa kayak. Yang pasti hari ini super rekan aku semuanya, apa kabar? Betul sekali. Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Macau, Abu Dhabi, Arab Saudi, Melayu. Pokoknya semua para subscriber kita yang ada dimanapun. Ya, 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 ya. Hari ini kayaknya kalau belanja enak deh, buy one get one. Iya, apalagi kalau beli lemper buy one get one. Lemper lagi ya kan. Pokoknya sesuatu yang buy one get one itu pasti bikin kita happy ya. Apalagi kan? Ini buy one get one-nya dari cowok ganteng dari Jambi. Oh, idola sekali ini. Siapa lagi kalau bukan Hari Putra. Yeay, Hari Putra ngeluarin single yang terbaru lagi. Judulnya Maret Setelah Menang Ami, berarti ini single setelah menang ami. Betul sekali. Yes, yes, gimana yes. Nih lagu Buy One Get One seperti apa? Lucu sih dari judulnya tuh. Iya, kayak kok lucu gitu. Kayak apa namanya? Nyeleneh gitu. Ya kan? Gimana lagunya, kita dengerin aja yuk. Hari Putra Buy One Get One. Tapi kalau kalian juga Buy One Get Two. Iya. Yeah. Ajar sekali subrek dapat dua. Langsung ya kan. Langsung kita tontonin aja yuk. Buy One Get One. Hari Putra. Ini ya. Dan mengingatkan kita ke eranya waktu itu pop Melayu. Iya, pop Melayu. Raja ya, kayak 2012 sampai Ungu juga bikin musik kayak gini gitu kan. Ini lagunya tuh masih mirip-mirip yang jangan-jangan kau renungkan cinta. Iya, benar. Tipenya tuh yang rancak-rancak. Yes. Ya, ini cocok sih kalau bilang sama karakternya Hari. Iya, benar banget. Yang enggak dipaksain seperti harus apa ya? Iya, kayak lagu-lagunya Lesti yang wah, Weni enggak. Ini cocok banget sama Hari. Yes. Dikit-dikit dapetnya. Ada sedikit dangdutnya, tarikannya ya. Nah, gitu-gitu dangdut, tarikannya. Tapi manis. Enak deh. Asik. Ini refnya racun ya. Ini benar-benar gampang diingat banget nih refnya. Buy one get one. Buy one get one. Racun. Ini benar-benar berkata Kak Aidil tadi, apa namanya, lagunya ini sesuai banget sama karakter suaranya ya, Hari. Karakter gitu suara ya, Hari kan? Yang maksud aku, Hari ini kan gak terlalu yang bukan yang cengkok dangdut berat yang gitu berat, tapi dia bisa arak, tapi dangdutnya tuh yang gak yang kayak orang-orang wah. Suara dia tuh yang apa namanya, ringan gitu loh, ya, jadi cocok banget namanya? Komersil ya, gitu loh suaranya tuh. Asik banget.
Baru ada usul dangdutnya agak banyak ya. Agak banyak nih di part kedua ya, setelah rap. Ini awal tadi. Kayak gitu kan. Banyak udah ya, banyak ornamen dangdutnya udah ada. Gampang banget, gampang kan banget ini sumpah. Ini lagu notasinya ya. Sangku sayang by one get one. Wah, enak di mobil nih. Iya. Liriknya juga sederhana banget, simpel banget ini kayak kita berbicara. Ya. Jadi lagu ini lebih gampang buat dinikmati. Yes, ini lagu komersil aku bilang. Iya, lagu kan? Triswaka kan lagu nah, iya, gampang betul, dinikmati semua. Lagu-lagunya S12 ya, gitu ya kan. Orang dengarnya tuh langsung masuk aja di sini, listening aja. Listening bener banget. Kalau nyanyi dibawain untuk off air ya, misalnya orang pertama kali denger ya, di ref selanjutnya udah bisa ikut nyanyi. Iya, iya bener, kan? Bener, biarpun baru pertama kali denger ya. Baru oke, pertama masih oke, nikmatin dulu. Cengin apa ya, kayak kayak mencerna dulu gitu ya. Track kedua yakin semua udah pasti ikut nyanyi. Joget semuanya, yes, kecah. Oke, modulasi ya. Apa enggak ini? Asik. Dan ada gendangnya di sini. Oke. Keren tuh di ujungnya masih dimasukin apa namanya? Ada unsur dangdut. Unsur dangdut gendangnya keluar dan juga di sini juga dibikin Hari tuh ya memang suara dia bisa loh bagus gitu loh. Jadi di sini dikeluarin nih di part ini ya, gitu ya kan. Enak loh. Asik. 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 Dengan cengkok sederhana aja, gak usah dianeh-anehin, lagu ini udah enak sih. Enak, bener. Karena bener, lagunya udah ngajak banget gitu ya sih. Ya. Bikin fun gitu loh lagunya. Jangan dianehin, malah kalau dianehin tuh kayak gak cocok aja kan sih. Gitu kan, musiknya kayak gini, lu nyanyinya aneh. Sehat, Pak. Asik. Oke. Okay. Lagu simple, betul, sederhana kan? Banget, jujur sih sederhana, tapi easy listening banget. Nah, itu dia. Bom banget itu rap-nya. Dan juga apa namanya? Visualnya ini ceritanya gampang banget dicerna gitu ya, simple orang simple banget. Nice. Ya kayak gitu-gitu aja kayak, tapi bercerita tetap ada korelasi ya, nyambung antara lagu dan visual dan clip gitu masih ya, nyambung semuanya. Hari juga di sini tuh nggak berlebihan berekspresi, iya benar, no, simple sederhana, menunjukkan karismanya, gitu kan, tetap ada karismanya, cakepnya tetap keluar semuanya. Di sini juga suaranya meskipun lagunya simple dia tetap ada apa namanya, kayak tadi aku bilang ada tuh ornamen, di part itu ya, tetap menonjolkan kualitas vokal. Yes, ada dimasuk-masukin tadi ada bagian-bagian yang belting-beltingnya ya. Semuanya tetap ada di sini. Biarpun simpel tetap berkualitas. Ya, keren ini. Sukses.
hashtag buat hari single trending nih, trending udah trending. Jadi buat kalian semua jangan trending hari doang. Channel ini gak usah di trendingin nih, subrek aja ya kan. Subrek. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.